Halo cuy, balik lagi di channel Vimon Hai. Kali ini aku pengen pakai ini ya, apa namanya, aku lupa, pengganti waktu. Udah lama aku gak pernah pakai ini. Apakah masih keren? Loh, ini baru kah? Aku gak ngeh. Soalnya aku lama banget gak main. Oke lah, sambil main ini kita review map ya. Apakah ini bisa dirasukin? Nanti bakal jadi ganti skin gak? Enggak. Di setiap meja ada yang unik-unik ya. Coba kita ke admin, gak ada. Loh, apa itu tembakan? Oh, ada pistol. Yang kena mah kok bercahaya-bercahaya tubuhnya. Kok gak bisa dinaikin ya? Gantian. Aduh, baru ada tombol naiknya malah dipakai lagi dong. Gak mau gantian ini. Tuh, kan yang kena ada mercing-mercing cahayanya. Mana tombolnya? Udah aku kill aja dia ya. Biar bisa pakai. Kabur dulu. Tapi kayaknya ketahuan sih, soalnya tadi ada posisi 3 orang juga di situ. Ya kan, sudah kuprediksi, pasti ketahuan. Ya udahlah, main lagi ya, cobain itu. Ini aku bakal cobain itu ya. Susah banget loh mau cobain itu, soalnya selalu rebutan tuh kan, udah ada hijau yang sampai. Udahlah, misi dulu. Loh, nggak gerak. Oh, ketika yang kena tembak itu nggak bakal gerak, jadi nggak bisa gerak. Jadi cahaya-cahaya itu cahaya stun, jadi nggak bisa gerak ya. Tuh, rame banget yang pengen coba. Tuh kan kestun tuh, kayak kesengat listrik. Yolah, pada pergi. Ya, naik. Oh, ini kayak bisa lihat ini kayak Scott ya. Itu langsung lihat ada yang ngekill. Tadi siapa yang pakai topeng? Oh, merah ngekill. Tapi aku nggak mau nembak merah sih, biarkan aja. Aku pengen review doang sih, review itu. Itu merah ngekill tadi ya. Nah, karena tadi udah review, sekarang tinggal fokus main ini aja, main biar MVP. Temanku siapa ya? Siapa aja? Oke. Kalau nggak BC, Bounty lah, biar GG sedikit. Tuh, temanku Bounty, ada ahli juga. Ih, ada Ultraman, ikutin aja dulu Ultraman. Ayo, kita pertama adalah ngelok Ultraman. Ngelok Ultraman dulu. Aduh, kejauhan. Ini aja putih lah. Ada ahli, takut. Ini apa ini? Oh, tombol MR. Ayo, jagain dokter ya, karena ada dokter, kita tungguin sini. Nanti kalau ada dokter langsung pakai skill terus ngekill. Tungguin aja sini sampai ada dokter. Kayaknya nggak ada dokter deh. Aku mau ini ke listrik lah. Wih, langsung di report dong. Ternyata Ultraman nggak baik ya, dia netral. Tuh kan netral. Tinggal kill satu menang nih. Sapu tutup pintu dulu, habis itu reaktor pakai skill kelar. Tapi di sini ada Bounty. Cool dong. Ayo, mau pakai skill ini, ngekill dulu yang paling datang, ngekill ping aja nih. Kesempatan kalau misalkan aku ngekill terakhir MVP, kalau Bounty yang kill, aduh, malah keburu Bounty dong. Bounty MVP, kenapa harus Bounty yang kill duluan? Aduh, gak jadi MVP. Oke lah, itu doang adik-adik semua. Ninja temanku BC lah ya, biar asik. BC atau enggak Bounty, itu aja sih.
ijo. Terus konju. Kalau biasanya temannya konju bakal kalah sih. Keburu emet dong. Semangat banget main bolanya, ping ping. Semangat banget, ping. Main bola lagi ya, ping ya. Kulok si kuning ya. Kita lok si kuning. Karena dia enggak bagus mainnya. Mana si kuning? Kuning mana ya? Aduh, ada orang di CCTV. Tadi ada wibu. Auto text. Ini rollnya aja ada 14 ya, berarti rollnya impas dong. Ini rollnya kan ada 14, emang bisa double ya? Aku nggak tahu sih, rollnya ada 14 itu, coba hitung. Enggak, hitung coba, rollnya ada 14 total.
jangan nembak Iwe. Aduh, hunter dong. 1, 2, 3, 4. Wih, cocok ini. Tinggal ngekill 1 menang ya gamenya ya. Ecet sih. Rollnya ada 14, emang bisa double ya. Kemungkinan si putih supri sih. Gila, temanku gak ngekill sama sekali loh. Oke. Si coklat ninja, bisa poju berarti. Ini temanku kocak banget ya, jadi impostor gak ngekill sama sekali loh. Dari awal aku udah ngekill 3. Yang temanku nggak kill sama sekali, 0 kill. Itu tadi kesempatan tinggal kill 1 lagi, gamenya kelar loh. Tinggal kill si kuning tadi di sampingnya sebelum ke arah mayat. Malah diam. Si kuning pasti tahu temanku siapa. Salah nih. Itu yang samping. Nah, hijau berarti so. Ya, iya loh, tinggal kill kuning doang game kelar, malah nungguin mayat doang, 0 kill. Nol kill sabotase, cuma modal ngetik doang.